Sebagai persiapan pemilu Pileg dan Pilpres, KPU Provinsi Jambi mengadakan seleksi anggota KPU Provinsi Jambi. Seleksi sudah memasuki tahapan fit and proper test. Bertempat di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, beberapa calon anggota KPU melakukan tes kesehatan untuk persyaratan menuju tahapan tes seleksi selanjutnya. Terkait hal ini, Muhammad Azariat yang merupakan peserta seleksi calon anggota KPU Provinsi Jambi, mengatakan beberapa tahapan fit and proper test sudah dilewati seperti CAT, psikologi, dan sekarang merupakan tes kesehatan jasmani. Tahapan tes kesehatan kali ini diikuti 30 orang calon anggota KPU Provinsi Jambi. Selama 2 hari. Sudah itu kesehatan, nah sekarang. Baik kesehatan rohani, sekarang hari ini kesehatan jasmani sampai besok pagi. Ada berapa orang yang ikut tes? Mulai dari bahan 70-an diseleksi menjadi 60. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.